KPM. Aduh, pagi-pagi nak makan apa lah? Hei, cikgu pun tak ada nak masak apa-apa lagi untuk anak murid dia. Hei, air sudah ada. Sudah mendidih. Nasib baik ada mi segera. Tak apalah. Kita masak dululah. Kita masak dululah mi segera ni. Hai, jadilah mi segera. Ini, si Wazif ni. Mana takkan tidur lagi? Wazif! Hei, bangun, bangun, bangun. Dah petang dah ni, woi. Hei, tak apalah. Masak mi segera pun masak mi segera je lah. Hai, apa boleh buat? Inilah biasa kan kita kena survive dekat tapak perkhidmatan semua ni. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Seperti biasa kita berada di rancangan kurikulum yang mana kita nak tahu apa badan reform tersebut antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan seperti pengangkap, KRS, kadet polis dan sebagainya. Dan macam biasa untuk episod kali ini kita akan ini dah mengenai lebih lanjut lagi mengenai badan beruniform pengangkap. Bukan apa, tadi aku bising-bising tadi. Yelah, kita dekat sini dah hari keberapa dah. Cikgu mana ni masalahnya cikgu ni? Dia kata nak masakkan untuk kita semua. Nak tahu siapakah cikgu kita pada episod kali ini? Jom, kita tengok profil guru hari ini. Hai, Miss Gera pun Miss Gera lah. Yes, itu dia. Cikgu Halim. Tapi masalahnya sekarang ini kan? Nampak? Makanan akan siap dah. Cikgu tak tahu bagaimana. Ini, kemah pun tak kemas lagi. Tak apalah. Kita kemas kemah dulu, eh. Ada orang? Assalamualaikum. Siapa kat dalam? Cikgu, cikgu, cikgu. Cikgu? Cikgu mana? Cikgu Halim, cikgu Halim. Oh, cikgu Halim. Kejap, 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 kejap. Eh, Akmal. Aduh, ya Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim. Cikgu, cikgu. Sini, cikgu, sini, cikgu. Ya, ya, ya. Okey, okey. Sihat, cikgu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Hari ini, cikgu, kita sebenarnya ada dua lagi ikatan yang kita nak belajar. Ya, betul. Yang pertama, ikatan... Lilit bala. Lilit bala. Lilit bala. Dan lagi satu, ikatan serong. Dan dengar kata, ya, cikgu, dua jenis ikatan ni dia ada kena-mengena, cikgu. Ya, betul. Ya, betul. Cikgu boleh terangkan sikit. Okey. Untuk lilit bala, dia macam manuk. Manuk dulu ingat tak apa benda? Yang ada double loop. Dia adalah untuk memulakan ikatan. Okey. Jadi sama juga dengan lilit bala. Lilit bala ni untuk memulakan ikatan juga. Okey. Tapi khas untuk ikatan serung tadi. Oh. Dia tidak boleh digunakan untuk yang lainlah, ikatan lain. Maksudnya kalau kita nak buat ikatan serung, kena guna lilit bala. Kena guna lilit bala. Cikgu Alim. Macam episod sebelum ni kita dah tahu dah mengenai sejarah pengangkap laut, udara dan juga di dunia ni, di Malaysia ni saya pasti ramai lagi alih pengangkap yang dia terlupa. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit. Okey, pengangkap. Asal perkataan pengangkap tu sendiri sebenarnya. Daripada mana? Daripada mungkin nama orang? Maybe. Okey, sebenarnya perkataan scout tu kalau kita translatekan dalam bahasa Melayu, dia bukan pengangkap. Dia adalah pengintip ataupun perisik sebenarnya. Perisik, pengintip ataupun perisik lah pada zaman dulu. Jadi bila di Malaysia, pengasas kita di Malaysia adalah nama dia Kakap. Kakap? Kalau ikut dictionary dalam Kamus, Kamus Dewan, Kakap tu adalah dia memantau sebenarnya. Dia tahu. Cikgu, yang kakap ni yang nyanyi lagu gila gila. Bukan. Gila, gila. Itu kakap. Nama dia kakap. Kakap. Dia pengasas yang mula-mulalah dekat Malaysia ni. Jadi sempena nama dia tu kita panggil sebagai pengakap lah. Jadi macam mana alih pengakap? Dah tahu? Alhamdulillah. Kalau dekat Indonesia nama dia pramuka. Pramuka. Ya, sama juga dia ada pengasas dia dekat Okey. Jadi nama dia berbeza-beza tapi asasnya sama, iaitu scout lah. Cikgu, apa kata hari ini untuk episod kali ini kita tak payah belajar ikatan, kita belajar pasal sejarah. Okey tak cikgu? Boleh.
Okey. Terima kasih juga eh. Untuk Aminah daripada anda semua kami di kokurikulum ini sentiasa orang kata menjagalah SOP kan. Kami sentiasa menjaga jarak 1 meter, sentiasa pakai pelitup muka dan juga apa cikgu? Cuci tangan gunakan hand sanitizer. Ya, okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan mulakan bagi sesi pembelajaran bagaimana kita nak belajar dua ikatan ni. Yang pertama, ikatan lilit, apa cikgu? Lilit balak. Lilit balak dan juga, ikatan sero. Selepas ini dalam kokurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan kokurikulum Didik TV KPM. Mana cikgu punya piece? Oh, piece. Oh, wow. Alah, cikgu lupa lah tu. Okey, sekarang ini kita nak belajar iaitu lilit balak. Betul, cikgu? Betul. Jadi macam biasalah, kalau ada saja orang kata kena mengenai dengan ikatan, lilitan kan, apa simpulan, semua tu kita kena ada tali. Oh, jatuh, cikgu. Jaga-jaga. Duduk diam-diam. Okey. Jadi, jom, cikgu. Kita nak buat lilit balak. Silakan, cikgu. Okey. Yang pertama, of course lah, kita kena ada balak. Okey. Jadi, saya gunakan kayu yang bulat macam ni. Boleh. Untuk guna buluh pun boleh. Sebab apa? Biasanya lilit balak ni kita nak menyambung ataupun memulakan ikatan yang lain. Ikatan serung lah. Okey. Okay, jadi, kita gunakan tali. Okey, tali. Macam biasa, kita nak mulakan ikatan mesti lilitkan dulu. Okey, lilitkan dulu. Okey, kemudian kita lilitkan macam mana kita nak lilit balak tu, kita lilitlah. Okey, sebab itu dinamakan lilit balak. Okey, kita lilitkan sini. Okey, tapi jangan terus lilit ke sini. Oh, kenapa cikgu? Okey, kita akan pusing ke sini balik. Dia akan jadi loop macam ni. Okey. Dekat sini yang kita akan lilitkan. Kita lilitkan di antara tali. Cuba boleh buat lagi sekali, cikgu? Kita lilitkan di antara tali macam ni. Nampak eh? Okey. Okey, kita cuba sekali lagi. Okey. Okey. Pusingkan, pusingkan dengan tali. Okey. Yang ini kita pusingkan ikut tali. Ikut tali dulu. Okey. Okey, ikut tali. Okey, kemudian yang ini kita lilit kepada tali ini. Lilitkan sehingga habis tali pun tak apa. Okey, yang ini dua kali, tiga kali sehingga habis tali lah. Yang ini sampai habis. Okey, lepas tu yang ini kita akan ketatkan. Yang kita tarik ya ketatkan. Okey. Okey, ini cara yang pertama. Dia ada cara yang kedua yang lebih senang. Ini cara pertama. Ya, cara pertama. Ada lagi. Okey. Okey, cara seterusnya. Cara yang kedua lebih senang, lebih mudah eh. Okey, saya ajar yang lebih mudah. Okey. Okey. Pusingkan macam ni. Buat macam loop. Buat macam loop, pusingkan je. Pusing. Pusingkan saja. Okey. Okey. Tak kisah berapa banyak sini, sampai habis lah. Sampai habis yang ujung sini, yang pendek ni. Okey, yang pangkal dia orang kata tu lah. Yang pangkal tu. Okey. Okey. Lepas tu, ambilkan tali yang hujung. Yang sebelah lagi, yang belah panjang ni. Okey. Masukkan saja di ruangan sini. Yang loop tadi. Oh. Okey, dan tarikkan. Okey. Tarikkan. Masukkan balak yang kita gunakan kat celah. Ini lagi senang je. Okey. Siap. Siap. Wah. Untuk memulakan ikatan. Ikatan balak. Untuk memulakan lilit balak. Lilit balak. Lilit balak. Cikgu, yang ini saya yakin saya boleh buat. Okey, cuba. Tanpa cikgu bagi tahu pun saya dapat buat. Cikgu yakin tak dengan saya? Ha? Cikgu yakin? Buat dulu, baru saya yakin. Okey, cikgu. Okey. Okay. Yang pertama macam cikgu cakap tadi, apa yang kita perlukan adalah kayulah. Kayu balak. Ini kayu salah balak. Satu contohnya. Okey. Saya suka cara kedua. Okey, cuba buat. Baik. Boleh cikgu tolong pegang? Okey. Okay. Silakan. So tadi kan cikgu cakap, ini cara kedua ya. Cara kedua, kita buat loop. Okey. Contoh. Inilah. Ini kita dah ada loop macam ni. Lepas tu kita masuk jari, pusing, kita pusing. Ya, kita pusing, pusing, pusing. Jangan saya terpusing. Apa tu? Kejap-kejap. Oh, kita akan pusing, cikgu. Bagi cantik sikit. Bagi cantik sikit. Okey, pusing macam ni betul, cikgu? Okey. Okey, ni boleh?
Okay. Tak yakin, tak yakin. Oh, tak yakin. Tidak okay. meyakinkan. Okey, okey. Tidak sabar meyakinkan. Cikgu, sabar. Saya masuk jadi betul. Okey. Pusing kan? Kita pusing. Macam ni betul. Ya, betul. Satu, dua, tiga. Okey, cukup. Okay. Siap macam ni. Okey, lepas ujung. Tu ambil yang ujung macam ni. Masukkan yang ujung sana. Yang ujung bawah tu. Masukkan celah. Allah. Macam pula tali hari ni. Okey, kejap cikgu. Pusing-pusing macam ni dah. Yeah. Yang ini, yang atas ni cikgu ya. Yeah. Kita masuk tali yang hujung ni ke yeah, betul. Sini. Betul? Ya, yeah, betul. Okey, dan kita tarik. Tarik sampai hujung. Tarik sampai hujung. Okey, kita tarik. Tak maaf ya. Jatuh pula kat situ. Macam ni cikgu betul? Ya, yeah, betul. Okey, boleh okay. masukkan. Kita masukkan kayu ni dekat sini. Dan kita tarik sampai tarik habis. Tarik sampai habis. Okey, kita tarik. Tarik je sebelah. And then? Okey, ini bagi cantik sikitlah. Betul? Dah, itu je untuk memulakan ikatan. Nanti next baru kita boleh mulakan ikatan yang lain. Alah senang cikgu. Ya, yeah, ini tapi cikgu, saya nak mencabar diri saya yang saya nak buat yang cara pertama. Cara yang pertama boleh, silakan. Ya. Yeah. Kita try. InsyaAllah. Okey. Okey, kita cuba. Tadi langkah pertama macam mana tadi cikgu? Pusing dulu. Kita pusing dulu. Okey, pusing dulu. Pusing okay. macam ni Tak payah banyak-banyak, satu je. Okey, satu je. Satu saja. Oh, satu saja. Okey. Betul cikgu. Betul. Macam ni. Ya, pusingkan sekali. Masuk okay. sini. Okey. Okey, ini salah sepatutnya. Dia kena macam ni kan? Masuk dekat sini. Ya, yeah, belah sini. Belah sini. Okey. Sini Okey, lilit. Okey, lilit 2-3 kali kan lilit. Dekat ni. Tali sini. Dekat tali sini. Ni? Haa. Okey. Salah dah tu. Susah dia. Dia dah pening. Okey. Saya tunjuk sekali lagi. Okey, okay, saya tunjuk sekali lagi. Boleh? Cuba lagi sekali. Okey. Okay. Saya tunjuk sekali lagi. Okey. Ini kita pusing kan. Dah pusing. Okey. Tengok betul-betul. Okey. Okey. Ini kita pusing kan sekali. Okey. Bawa balik ke tali yang kita nak lilit tadi sini. Okey. Okey, lepas tu yang ini yang kita lilitkan pada tali yang kita nak lilit. Lilitkan je. Okey, lepas tu kita tarikkan ini. Siap. Okey. Nampak tak perbezaan di antara 20 tahun lebih yang mempunyai pengalaman sebanyak itu dan juga yang baru berapa episod kita buat? Cikgu, saya tahu kenapa saya tak boleh buat yang cara pertama, cikgu. Ya, kenapa? Sebab saya lapar. Jadi? Jadi apa, cikgu? Kita berhenti sekejap untuk makan. Suka hati je nak makan dulu. Banyak lagi ni, cikgu. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Okay. Kita nak makan sekejap, cikgu. Ya, betul. Dan semua jangan mana, selepas ini kita akan sambung balik dalam rancangan Kokurikulum. Didik TV KPM. Ya! Yeah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM. Ya, cikgu. Sedapnya cikgu masak. Mi segera tu. Itu chef punya resepi. Chef punya resepi? Ya. Okey, dia kata tadi apa? Chef punya resepi kan? Oh. Chef punya resepi kan? Tengok. Chef punya resepi? Ya. Yeah. Tengok, perencah pun dia tak letak. Ini perencah dia memang putih. Oh, ayam! Ayam! Oh, pandai main eh. Okey, tadi kan kita dah belajar ikat balak. Lilit balak. Lilit balak. Dan sekarang ini ikatan... Serung. Serung. Okey. Okey, langkah pertama, cikgu. Okey, first kita nak tahu dulu, ikatan serung ni untuk apa? Dia untuk mengikat ataupun menyambungkan dua kayu yang bersilang. Oh, okey. Yang bersilang secara X. Okey, sebelum ni macam ikatan seraya. Okey, yang seraya kita akan dia adalah pada yang bersilang yang sama. Betul. Yang sekata. Okey, yang ini adalah ikatan serung bagi yang bersilang secara X lah, ataupun pangkah. Dia digunakan untuk mengukuhkan lagi. Mengukuhkan lagi tapak kita punya gadget ataupun tapak kita punya pioneering yang besar-besar lah. So kalau kita nak buat ikat yang benda-benda kita nak ikatkanlah antara dua kayu, yang mana lagi kuat cikgu? Ikatan serung atau ikatan seraya sebenarnya? Dia bergantung kepada kita punya pioneering apa yang kita nak guna. Oh, okey. Dia berbezalah mengikut pioneering yang
kita nak buat nanti. Apa yang kita nak buat tu lah. Gadget apa yang kita nak buat. Okey, okey. Faham. Okey, cikgu. Jom. Okey. Kita mulakan ya. Okey. Saya dah cakap tadi, kita nak silangkan ataupun kita nak sambungkan dua kayu lah. Okey. Okey. Jadi, dia mesti bersilang macam ni. Dia bukan bersilang macam ni. Macam ni, kita boleh buat seraya. Oh, ini boleh buat seraya? Ini boleh buat seraya. Tapi, bila keadaan macam ni, kita gunakan serong. Okey. Tadi, kita dah cakap tadi. Untuk memulakan serong, kita perlukan lilit apa tadi? Balak. Tadi? Balak. Ya, lilit balak. Okey. Jadi, kita mulakan dengan lilit balak. Okey. Okey. Macam biasa tadi. Tadi, kita buat tadi. Betul. Dan kita masukkan. Okey. Jadi, di untuk memulakan serong, kita tak perlukan masuk pada satu kayu. Oh. Kita boleh buat terus pada dua kayu. Oh, okey. Dekat macam ni. Saya tolong pegang cikgu. Okey, boleh tolong pegang. Serong macam ni ya. Jadi kita terus mulakan dengan dua kayu. Jadi sebab apa? Kalau untuk serong ni dia bersilang, untuk yang seraya dia akan ikut alur kayu. Itu je beza je. Okey. Jadi dekat sini kita dah nampak dia dah melekat lah untuk lilitan serong. Baik. Okey. Lepas tu kita ikut saja dia punya alur lah. Okey, kalau ini tengok kalau kita bawa ke sini dia akan terbuka nanti. Kan? Jadi kita akan bawa ke sebelah sinilah. Lawan arah. Lawan arah dia untuk mengetatkan dia. Okey. Lebih kurang dua ikatan ataupun tiga lilitan. Lepas tu kita akan silangkan dia balik macam ni. Okey. Jadi dua ikatan. Okey. Okey, kemudian kita akan masukkan sini. Kita akan silangkan dia balik macam ni. Okey, jadi dia akan nampak bersilang macam nilah. Okey. Dia akan bersilang macam ni. Dia akan cross nanti. Dia akan cross kat depan sini. Lepas tu untuk mengetatkan lagi, kita ada wrap dan flap. Wrap dan flap. Flap tu maksudnya apa? Kita ketatkan dia. Ini kita wrap. Wrap maksudnya kita ikat dulu, kemudian kita ketatkan dia. Okay. Sama macam seraya sebelum ni, kita akan ketatkan dia. Ketatkan dia macam mana? Kita ambil di antara kayu. Okey. Okey, kita ketatkan, kita pusingkan dia di antara kayu. Okey. Ini contoh dia lah. Jadi kalau kita nak matikan ikatan ini, kita kena buat macam mana? Mati guna apa? Mati guna apa? Masa cikgu? Matikan tali, kita nak tutup. Ikatan apa masa cikgu? Yang mula-mula kita belajar yang, tu cikgu. Yang mula-mula kita belajar. Ikatan. Cek. Boleh cek balik. Muka sila. Mano. Mano. Okey. Ya Allah. Cikgu, inilah orang cakap kan apabila cikgu mengajar masuk telinga kanan keluar telinga kanan. Kiri. Macam mana cikgu? Okey. Ikatan mano. Okey, jadi last sekali kita akan tutup dengan ikatan manok lah. Okey, kita manokkan dia. Manokkan yang silang tu. Yang pangkah tu. Jadi kat sini cikgu, saya belajar satu benda cikgu. Apabila saya buat kesilapan kan, saya akan ingat benda ni sampai bila. Yang mana kalau setiap kali apa saja kita nak matikan ikatan tersebut, kita kena ingat ikatan manok. Pandai. Ikatan manok. Kita laskan dia dengan manok lah dekat sini. Okey. Okay. Manok tak kisah mana-mana. Cikgu jangan tanya saya pula. Okey, Akmal sila buat ikatan manok. Terima kasih cikgu. Dan saya yakin dan percaya awak tidak boleh buat. Amboi. Wow, main kasar cikgu ni. Inilah kali pertama saya buat program di TV ya. Saya kena bahan balik dengan cikgu ya. Okey, jadi kita dah siap lah cikgu. Okey, dah siap. Okey, jadi kedudukan dia macam inilah. Ini untuk mengukuhkan lagi. Baik. Okey, lepas tu kita buat sama-sama sambunglah. Boleh sambunglah untuk pioneering yang lainlah. Okey cikgu, kalau kita ikatan serong ni kan, sebenarnya kita boleh buat apa cikgu? Macam kerusi ke, rak kasut ke atau apa sebenarnya cikgu? Dia untuk menampung yang keadaan yang beratlah maksudnya. Contoh macam kerusi. Boleh juga? Boleh. Meja makan. Oh ya. Kita boleh buat meja makan dengan menggunakan apa buluh dan kita gunakan silang. Yang kita letak tadilah. Kita buat dua hujung, lepas tu atas ni kita letaklah buluh ke atau apa-apa. Tempat tidur pun boleh kita buat. Nampak.
itulah pentingnya kalau kita ni jadi ahli penganggap dan kita tahu ke semua jenis-jenis ikatan, cikgu. Ya, betul. Okey, kita dah tahu dah, cikgu, dua jenis ikatan, iaitu ikatan mula-mula tadi, lilit balak, balak dan ikatan serung. Ya. Cikgu, kita nak tahu apa sebenarnya nilai murni yang ada dalam ikatan ini, cikgu. Nilai-nilai murni daripada ikatan ini kita akan dapat, okey, antaranya adalah para pelajar sendiri dapat melakukan apa ikatan ini dengan sendirilah, iaitu survival. Oh, survival. Ha, survival. Ya, manalah tahu kan. Yeah. Kita tak naklah minta benda-benda yang tak elok jadi kat kita. Ya, betul. Tapi benda-benda tu kadang-kadang kita tak pandai elak kan. Ya, betul. Jadi bila kita ada ilmu, pengetahuan macam mana kita nak buat ikatan tersebut, insya-Allah boleh, cikgu. Kita boleh ikhtiar hiduplah, orang cakap ikhtiar hidup untuk ikhtiar hidup dia orang. Ya, nampak tak, cikgu? Tadi cikgu dah bahan saya kan? Ya. Saya mesti dah bahan cikgu tapi tak boleh. Okeylah, kena bahan juga. Betul, kita jumpalah episod seterusnya, cikgu. Okay. Alright, jadi kepada anda semua, terima kasih banyak kerana telah setia bersama dengan kami selama setengah jam ini. Yang mana saya rasa ini merupakan salah satu ikatan sangat penting. Ya, betul. Terutamanya bagi ahli-ahli pengangkat di luar sana, kalau kita masuk ke apa tapak perkhemahan ke, cikgu tiba-tiba dia suruh. Dalam hutan ke. Dalam hutan ke, tiba-tiba dia suruh. Ha, Wazim, buatlah kerusi cikgu nak duduk ni, kan? Tapi cikgu, mana saya ada buat kerusi? Nampak kalau kita ada ilmu, insyaAllah semua benda kita boleh buat. Boleh, boleh. Alright, boleh. Jadi terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya Akman Nazri. Nama-nama. Dan saya Cikgu Halim. Hai, nama pun sampai lupa dah. Alright. Kita jumpa lagi dalam Kokurikulum Direct TV KPM. Bye.